syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik sarta hidayah dumateng kita sedaya sehingga wonten ing sonten menika kula panjenengan sedaya saged angrawi undangan kawula kanthi ginanjar wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Nemu bersama SS Musik Indonesia. Mungkin malam lo coba kali jumpa kamu selanjutnya. Sebentar kalau nggak pernah terlalu cinta aku. Saya menginginkan hubungan saya dengan seluruh warga itu merupakan hubungan yang bisa persaudaraan, sahabat yang sejati, sahabat keluarga mulai di dunia ini. Syukur-syukur kalau bisa nanti sampai di akhirat. Jadi betul-betul kita bisa menyatu antara saya Bu Ami dengan seluruh warga warga dapil 1 dan dapil 6. Ini betul-betul saya inginkan seperti itu. Yang diundang kira-kira tadi berapa? Yang kami undang kurang lebih 2.000 orang, itu saudara-saudara saya, teman-teman saya, temannya Pak Prapto, temannya Bu Ami, untuk kita ajak setelah pemilu ini kita memeratkan persaudaraan, persahabatan tanpa melihat batas. Nanti tanpa melihat batas ya, baik itu pejabat ataupun warga, itu kita sama mempunyai hak yang sama menjadi keluarga besar. Keluarga besar kita sedulur Ibu Mbah Prapto, Bu Ami dengan kita semua. Harapannya Mbah terkait dengan pencapaian Bu Ami per hari ini? Harapan saya ya ke depan akan lebih baik lagi. Mungkin ya, mungkin bisa Bu Ami bisa mempunyai prestasi yang lebih baik lagi di semua tingkatan itu. Harapan saya target seperti itu. Target saya ya syukur nanti di 2009 jadi lagi. Dan target saya dalam waktu dekat itu nanti Demokrat DPC Demokrat akan lebih baik lagi dengan jadinya Bu Ami ini. Rangkaian kegiatan kita adalah silaturahim antar warga, terus hiburan, ada apa itu elektron atau campur sari dan ada reok. Semuanya ini kita adalah warga lokal. Kita memberdayakan warga lokal agar kita bisa terlibat menikmati semua hasil pembangunan yang ada di lingkungan kita, desa kita. Pokoknya luar biasa. Rasa berterima kasih saya untuk seluruh warga yang saya cintai dari Dapil 1 dan Dapil 6. Itulah rasa terima kasih saya sehingga saya terpilih lagi. Dan apalah artinya saya tanpa mereka-mereka semua. Target Bu Ami ke depan nanti untuk mewujudkan cita-cita dari rakyat di Dapil Jenengan ini nanti seperti apa? Pokoknya ya target saya ya nanti bisa membawakan semua aspirasi warga masyarakat yang diinginkan, saya akan berusaha semaksimal mungkin bisa tercapai semua. Amin. Mbak, menurut Mbak Prapto sendiri pandangan umumnya kompetisi terkait dengan pemilu baik itu pileg terus pileg capres dan lain-lain itu menurut Mbak Prapto di Kabupaten Magetan sendiri seperti apa, Mbak? Pemilu ini sangat cair dan luar biasa menurut saya. Jadi itulah kompetisi. Jadi ya seperti itu, kompetisi itu memang seperti itu. Kita ya mungkin bisa menang, kita bisa mungkin kurang berhasil atau kalah. Itu hal yang biasa. Mari kita semua setelah selesai kompetisi ini betul-betul nanti bisa kerjasama, baik yang kalah maupun yang menang, itu kita bisa kerjasama kolaborasi untuk memajukan Magetan ini atau lingkungan kita ini. Jadi pemilu ini luar biasa, efektasinya juga luar biasa, di luar dugaan kita juga. Itulah memang politik gitu. Pandangan saya seperti itu. Pandangan saya politik memang seperti itu. Kita harus siap dalam segala hal. Thank you.
sebuah pertandingan. Berkembang nemu bersama SS Musik Indonesia. Nah, sambut kembang nemu bersama Pak Singgi dari Mister Duk terima kasih. Kalau bakal mengaturkan selamat datang kepada para tamu dan semuanya dan juga yang berbahagia. Dengan nomor setunggal memiliki sambutan saking panjenengan pun Bapak Kepala Desa Getas Anyar, panjenengan pun Bapak Haryati. Kesempatan sore hari ini yang sangat saya hormati. Saderengipun kawula matur, monggo langkung rumiyin kita manjatakan syukur alhamdulillah. Dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik sarta hidayah dumateng kita sedaya saengga wonten ing sonten menika kula panjenengan sedaya saged angrawuhi undangan kawula kanthi ginanjar wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ika namung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami
awit panjenengan sedaya sampun angklut dangaken wadhaipun sampean ngrawuhi menapa ingkang dados undangan kawula. Mugi-mugi silaturahim panjenengan kalih kula keluarga dadosna sawabiah reraketipun pasederekan kula kalih panjenengan sederek wonten ing alam donya mugi ngantos mbinjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma salah sinipun Bapak Ibu sekalian mbok bilih kawula dumateng panjenengan sedaya wonten sedaya kekirangan kawula awujud menapa kemawon wonten kesempatan sonten menika kawula namung nyuwun ageng pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kawula hormati, wonten kesempatan sonten menika magar utawi ujud kula hajat kula kalih buane inggih menika temu kangen kalih sedherek-sedherek kula saking warga Kecamatan Panekan Magetan Sidorejo Pelausan dan Poncol. Mugi dengan harapan temu kangen menika dadosna sawabiah kula kalih panjenengan sedaya menika betul-betul saged dados sedherek sedulur betul-betul jadi saudara. Menawi purun kita ajak satu rumah, rumah besar kalih kula keluarga. Ngaten nggih? Purun nggih. Dadi kula masyarakat njenengan matur tetep eling mawon kalih sederek Mas Yasin sing enten Wahuwetan. Nggih misale ngoten niku. Kalih sederek Mas Waluyo sing wonten Babar. Insyaallah eling. Ngaten nggih? Mugi jenengan semata mugi kalih kula. Ngaten nggih? Jadi itu tersatu malih. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Kok gadah fotone dengan kita sendiri, tidak ada yang impor. Ngerti nggih? Itu jadi kita memberdayakan dengan teman-teman kita. Ada matur nuwun, terima kasih. Semidah malih niki wonten kesukaan nyuwun nggih petuah-tuahipun saking Mbah Lurah kalih Mas Ketua Mas Panayoman sadherekipun dilanjutaken hiburan. Matur nuwun akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dumateng para pirang sepuh, sesepuh Romo Kyai ingkang sampun dhateng. Para undangan kakung semawon putri seluruh warga. Tak kira temu kangen antara Bu Ami dan Pak Kapto. Tapi hajat yang paling utama saya rasa adalah rasa syukur keluarga Pak Prapto dan Bu Ami. Oh iya lho Bu Ami. Tadi ini kelompok-kelompok malah ya Pak Prapto. Ini kalau saya sebagai Ketua Partai Demokrat mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan dari Bu Ami dan Pak Prapto serta seluruh yang membantu Bu Ami dan Pak Prapto sehingga memperoleh suara yang signifikan dan kirim dikatakan hasil perhitungan kabupaten kemarin sudah dinyatakan belum ditetapkan ya, tapi lagi itu dewe itu ini kesempatan, ini kesempatan baik saya. Jadi saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa agenda seperti ini selalu terjadi tiap 5 tahun. Niki musuhan mau kompetisi. Potong pinya, potong pinya. Ayo, Dek. Ayo, Dek. Ayo.
Astaga. Kita akan berusaha dengan SSB Indonesia. Kita akan berusaha dengan SSB Indonesia.